Untuk kawan-kawan operator yang mau cetak DNS, jika kita perhatikan ada permasalahan seperti ini ya teman-teman. Nah, dilihat waktu mencetak di sini ada garis-garis ya teman-teman. Ini nggak bisa cetak. Coba caranya adalah more setting, kemudian di situ ada background grafik teman-teman di bawah. Nah, kemudian di save. Nah, maka akan muncul secara otomatis. Lalu kemudian di save. Nah, begitu caranya, kemudian kita simpan. Oke, more setting, ulangi, more setting. Kalau di centangnya kita lepaskan, maka hilang lagi. Kalau kita centang lagi, maka muncul lagi. Kemudian di save. Ya itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat.